buat apa, Kak? Buat biskop boba. Biskop boba? Iya. Bobanya kuantal sekali ya, Kak, ya? Ini tadi 2 jam udah ngecok berapa wajan, Kak? Udah 3 wajan. 3 wajan? Ya. Dikasih apa mas ini? Kasih es krim kak. Minuman soda dikasih es krim? Iya. Belum pernah coba ini ya teman-teman. Untuk yang varian leci ya ini ya. Tadinya siapa ya? Tadiku. Kita kurang lebih habis udah 500 sampai 700 cup kak. 2 jam udah habis 500 cup? Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Kak siapa ini? Dengan saya Wahyu. Kak Wahyu? Yes. Oke, ini jualan apa sih Kak? Kok ruam ini banget, saya antri tadi sampai 20 orang lebih. Oke, jadi kami jualan boba, kopi, sama roti bakar Kak. Boba, kopi, sama roti bakar. Yang spesial di sini Kak, dari boba bakar untuk minumannya, itu ada apa aja Kak? Oke, untuk boba sendiri ada boba pure sugar fresh milk, kemudian ada Alpenable fresh milk, ada ketan hitam, ada juga yang beda dari yang lain ada biskop Kak. Nah, sama lagi untuk yang panas-panas nih, paling seger tuh minumnya soda-soda. Kita ada summer leci Kak. Buatin semua ya Kak, buat saya. Buat apa dulu Kak? Sirup Alpenable. Sirup ya, Alpenable ya Kak ya? Alpenable boba. Alpenable boba ya Kak ya? Bobanya kuantal sekali ya Kak ya? Ini tadi 2 jam udah ngecok berapa wajan Kak? Udah 3 wajan. 3 wajan? Ya. Mantep ya teman-teman. Bisa dilihatin sama teman-teman nggak? Bobanya gimana kan? Wah, besar-besar ya Kak ya? Ini kelihatan uapnya teman-teman, baru bikin gitu teman-teman. Dikasih apa Kak itu Kak? Susu UHT. Susu UHT ya Kak ya? Oke. Biar lebih fresh. Kuantal ya Kak ya? Ini dikasih cheese. Apa Kak itu Kak? Ini cheese-nya nih Kak. Cream cheese? Iya, cream cheese. Ini pakai gelas 22 oz ya Kak ya? Iya, 22 satu cup kayak gini berapa Kak harganya? Harganya 20.000 Kak. 20.000? Iya. Recommended teman-teman. Ini buat apa Kak? Buat biskop boba. Biskop boba? Iya. Oke, dari zaman dulu sampai sekarang ini yang andalan ya Kak ya? Iya, ini best product kita. Best sellernya ya Kak ya? Ya. Dikasih selai kacang Kak itu Kak? Ini selai kacang ya. Oke. Apa Kak itu Kak? Biskop ya Kak ya? Biskop yang di blender. Oh, racikan sendiri ya Kak ya? Sendiri Kak, iya. D
Dikasih apa kak itu kak? Itu dikasih cheese kak. Cream cheese ya kak ya? Iya. Oke, satu cup kayak gini berapa kak? 20.000 kak. 20.000? Iya. Pakai gelas 22 oz teman-teman. Iya, recommended teman-teman. Buat apa kak yang ketiga buat kak? Buat brown sugar boba fresh milk kak. Dikasih apa kak itu kak? Ini sirup gula aren. Gula aren ya kak ya? Sama sirup gula aren. Jadi biar lebih tambah manis namanya. Creamy gitu ya kak ya? Varian sama kak betul. Dikasih krim cheese ya kak ya? Krim cheese lagi kak. Dikasih apa kak itu kak? Bubuk aren. Bubuk gula aren. Gula aren serbu ya kak ya? Terus dibakar ya kak ya? Pakai alatnya apa kak namanya? Ini tos buat bakar apa namanya? Tos ya kak ya? Biar ada rasa crunchy-crunchy-nya sedikit. Satu kak kayak gini berapa kak? Harganya 15.000 kak. 15.000? Iya. Murah teman-teman. Ini buat yang keempat ya kak ya? Iya. Ini buat apa kak yang keempat? Kopi susu gula aren kak. Kopi susu gula aren ya kak ya? Dikasih air panas ya kak ya? Iya, larutin. Ini ya kak ya? Satu cup kayak gini berapa kak? Satu cup ini harganya 11.000 kak. 11.000? Murah. Ini yang kelima ya kak, terakhir ya. Ini yang dari apa kak ini? Ini soda kak. Soda ya kak ya? Namanya apa kak ini kak? Summer Leci. Summer Leci ya kak ya? Pakai yang panas-panas. Wah seger ya kak ya? Seger ya. Panas-panas kayak gini, paling pas minum minuman soda ya kak ya? Soda. Dikasih apa mas itu mas? Ini soda mas. Soda ya kak ya? Iya. Dikasih apa mas ini? Kasih es krim kak. Minuman soda dikasih es krim? Iya. Belum pernah coba ini ya teman-teman. Untuk yang varian leci ya ini ya. Satu cup ini berapa mas harganya? Harganya 12.000 kak. Murah teman-teman. Ini pakai gelas 22 oz. Iya. Okay.